Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini bareng saya Aji di channel Bengkel HD. Alhamdulillah. Oke Pak, alhamdulillah ya. Di video kali ini ada kabar gembira, Honda telah meluncurkan motor terbarunya ya, Honda CB150X. Luar biasa. Motor petualang dengan harga 30 jutaan akan segera mengaspal di Indonesia. Oke. Astra Honda Motor AHM meluncurkan CB150X pada hari Jumat. Ya, hari ini Pak, tanggal 12 November 2021 untuk masuk ke pasar baru motor sport jenis petualang. Wih, mantap. Ya, ini kabar gembira sekali nih para pecinta touring. Wih, mantap nih ya. Nah, model ini seperti versi kecil dari CB150X ya, yang bisa dibeli dengan harga yang sangat terjangkau ya. Ini di kisaran harga 32 jutaan sampai 35 juta. Nah, Keisi Yasuda, Presiden Direktur AHM, mengatakan pihaknya menyadari bahwa konsumen yang menemukan kebahagiaan melalui touring. AHM menjadikan hal ini peluang menawarkan CB150X untuk menjelajah di Indonesia dengan kelas 150cc. Nah, hari ini untuk pertama kalinya memperkenalkan CB150X Sport Adventure Touring sebagai motor penjelajah. Paket lengkapnya yang pasti akan meningkatkan jiwa petualangan Anda. Wih, kata ya sudah saat peluncuran. Seperti itu ya. Oh ya, ini dikutip langsung dari CNN Indonesia ya. Nah, untuk desain CB150X punya aura big bike adventure, terutama dari bentuk area tangki bahan bakar yang menyatu dengan short spakbor, lampu depan, bahkan sampai ke windscreen. Nah, lalu undercowl yang menutupi bagian mesin mendukung penampilan menjadi gemuk. Gagah kan? Keren, Pak. Nah, untuk CB150X ini untuk suspensi ya, suspensi depan itu sudah upside down ya, dengan ukuran lebih panjang 30 mm dari CB150R Street Prior. Nah, motor ini menggunakan pelek ukuran 17 inci untuk roda depan dan belakang. Nah, untuk spesifikasinya ya, motor Honda CB150X ini berkapasitas mesin 149,16 cc ya, DOHC 4 katup dan tentunya sudah VGMFI dan berpendingin cairan. Ini mirip CB150 Street Fire, namun telah disetting ulang untuk menyesuaikan karakter petualang dan touring. Seperti itu, ya. Nah, untuk lampu-lampunya nih, semuanya sudah menggunakan jenis LED dan fitur lainnya yang tersedia yaitu panel meter full digital. Mantap ya. Dan CB150X diklaim AHM sebagai motor adventure kelas 150cc pertama di Indonesia. Keren. Nah, untuk spesifikasinya ya, kita simak ya. Ini dia.
Oke Sobat Melade, nah seperti itu ya penjelasannya. Next kita akan ketemu langsung motornya, kita akan review seperti apa. Oke, terima kasih, saya Aji, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.